Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Masya Allah, I'm happy to see you again my children. Okay, today we are going to play and learn about letters. Letters in alphabet. Masya Allah. Okay, as usual, don't forget we always to pray before study. Okay, everyone, raise your hand like this. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Masya Allah, coba lihat. Hari ini kita ditemani sama toko kartun loh. Dia juga mau ikutan belajar nih dan bermain sama anak-anak. Wow, mau bermain bersama kita siapa ya? Pasti tahu. The yellow thing, what is that? Wah, ada little minion. Wah, seru ya. Oke, minionnya juga mau ikutan sama anak-anak ya. Yuk, sekarang kita set kalendernya dulu. Let me set our calendar, everyone. Nah, okay, do you know what day is today, everyone? Do you know what day is today? What day is today? What day is today? Okay, yesterday was Monday. So, after Monday, the day is Tuesday. Okay, Tuesday. Okay, and the date yesterday was 15. So after 15 is 16. It's our date and the month still February. February. Okay. February. And the year is 2021. Okay, and the weather is it's very cold and dark on the sky. What is that? Okay, the weather is rainy day. I draw a dark clouds and also the raindrop like that. Okay, rain go away. Come again another day. Little children wants to play. Okay, it's rainy. The weather is rainy day. Hi. Hello, Minion. Do you want to set calendar with us? Okay, set our calendar. Today is Tuesday, 16th of February, 2021, and the weather is rainy day. Wow, it's the cold. Wah, Masya Allah, hujan. Senang gak? Siapa yang suka dengan hujan? Wah, I like rainy. Teacher suka sekali dengan hujan. Karena kalau dengan hujan, wah, pasti tumbuhan dan yang lainnya subur karena terkena air. Okay, dan udaranya sejuk ya. Dingin. Okay, now let's start our alphabet. Nah, ini dia. Ini ada huruf G ya. Coba sebentar. I'm sorry, I have to eat it first ya. Coba sebentar. Okay, teacher harus mengedit dulu deh karena di sini tak ada huruf G. G-nya seperti ini ya. Sebentar. Okay. Sebentar. G-nya teacher edit dulu deh.
biar bagus. Nah, ini dia. Okay. I'm sorry, di sini ternyata tidak ada ya. Okay. Bentar ya, anak hebat ya. Agar anak-anak okay, lebih paham dulu konsepnya dulu. Bentar ya, ternyata di sini tak ada ya. Nah, sebentar ya, Nak ya. Okay, give me several minutes. Okay, to edit this one. Okay, I'm sorry. Okay. Ada lagi. Okay, almost finish. Okay, alhamdulillah finish. Okay. Let's continue. Okay, it's the letter of J ya. Yeah? Okay, this is a J. Ini ada huruf G. Ada huruf G. Nah, G itu seperti angka 9 ya. Coba perhatikan, seperti angka 9. G, G untuk apa ya? Siapa tahu ada gambar apa? Wah, coba perhatikan. Nih, di sini ada G untuk apa ini? Alat untuk makan loh. Apa ya? Temannya sendok ada garpu ya. G untuk garpu atau G untuk foto? Mana ya? Mana coba diperhatikan, mana yang depannya huruf hurufnya sama dengan ini? Nih, ini angka kita. Wah, ini teacher garpu. G untuk garpu. Berarti beri tanda silang cross-nya di gambar apa? Foto. Let's check. Ya, berarti tidak untuk foto. G untuk garpu. Masya Allah. Okay, next. What do you have? Everyone. Huruf G. Huruf apa? G. G untuk, wow, perhatikan, so many animals. Do you know what animal is this? Okay, ini ada flamingo. Wow, si burung cantik. Dan ada gajah, si hewan besar. Punya belalai dan telinganya lebar. Mana ya? Perhatikan anak-anak. Wow, berarti, ini bukan nih teacher. Ini depannya F. G untuk, ya, G untuk gajah ternyata ya. Coba G itu sama ya. Gajah itu diawali dengan huruf G karena dia lihat sama ya bentuknya ya. Oke, next. Coba cross-nya dulu dong. Di mana nih? Oke, cross-nya berarti di flamingo ya. Oke, flamingo. Oke, next. Nah, lihatlah. Apa ya ini? G untuk apa sih? Coba nih. Nah, ini ada part of our face. Nah, ada bagian dari wajah kita. Ting, ting, ting. Apa nih? Mata. Wow, mata. Dan G untuk gigi. G untuk mata atau G untuk gigi ya? Coba diperhatikan hurufnya. Aku tahu G untuk gigi, teacher. Ya, G untuk gigi. Nah, berarti beri tanda silang pada gambar mata. Ya,
Mata tidak diawali dengan huruf G apa ya? Nanti kita pelajari ya. Huruf berikutnya ini sepertinya ya. G untuk gigi. Oke, next. What do we have? Wow. G untuk... Wow, ada yang di apa nih? Diaduk. Dan ada apa nih? Wah, sepertinya ada yang benda yang tajam. Coba perhatikan. Siapa tahu ini benda apa? Oke, okay, it can cut. Oke. Okay. Okay, it used to cut everything ya. Maybe cut paper or plastic or anything that that can cut ya. Ya. Oke. Okay. Do you know what is this? Okay. Siapa tahu ini benda apa? Gunting ya. Ada gunting ya. Hey Minion. Nih, Minionnya sama Teacher Lady nih. Oke. Okay. G untuk gunting atau G untuk apa ini yang diaduk? Wah, ini adalah tempat minum. Apa namanya? Cangkir. Oke, okay. G untuk gunting atau G untuk cangkir, sayang? Kalau dari hurufnya Teacher, wah ini gunting sepertinya ya. Wah, iya benar-benar G untuk gunting. Berarti tanda silang kita berikan di gambar cangkir. Oke, cangkir ya. Cangkir itu bukan dari G. Coba perhatikan, kita sudah belajar ini. We already learn about this letter. Do you know? It's letter after B. Ini huruf setelah B. A, B, C. A, B, C. C. Ya, ini diawali dari huruf C. Oke, C untuk cangkir. Kalau di sini G untuk gunting. Oke, next. G. Wah, apa ini ya? Do you know? This is about tools ya, bath tools maybe ya. Ini adalah alat untuk mandi ya. Ada di kamar mandi ini sepertinya. Oke, okay. Do you know what are these? The bathroom tools, do you know? Apa nih alat perlengkapan mandinya nih ya? Oke, okay, coba lihat. Apa ini? Oh, ini untuk mengambil air ya. Dia menampung air juga, tapi dia porsinya kecil. Kalau ini juga sama untuk menampung air, tapi dia besar. Nah, ini dia, gayung. Gayung, G untuk gayung, ya. G untuk gayung, dan ini apa? Ember. Atau G untuk ember. Coba perhatikan, sayang. G untuk, wah, ini Teacher G untuk gayung. Karena lihat hurufnya sama Teacher. Oke, berarti G untuk gayung ya. Tanda silangnya kita beri di gambar ember. Nah, oke. Okay. Wow, finish. Oke, okay, that's finish for our vocab. The word start from letter of G ya. Oke. Okay. This is our letter, ini huruf kita, kata-kata yang diawali dengan huruf G. Oke, huruf G. Kita ulang lagi ya, let's review. Letter of G, letter of G. Oke, G untuk apa di sini? Garpu. Lalu G untuk gajah. Lalu ada G untuk gigi. Dan G untuk gunting. Dan terakhir G untuk gayung. Wah, senangnya. Sudah tahu huruf apa kata yang diawali dengan huruf G. Dan kita bisa tahu mana yang tidak diawali huruf G ya. Oke, ini dia worksheetnya. Hai huruf G. Oke, huruf G kita warnai tebakan dan lingkar ya, sayang ya. Yuk. Write down your name, please. Okay. I'm sorry, I want to cough.
I'm sorry, I'm a little cough. Di sini agak batuk sedikit. Okay. 16 February. Okay, and class K1. Okay, sekarang kita yuk. Okay, ini alfabetnya ya. Coba kita sebutkan. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Yang mana huruf G? Nah, huruf G itu yang sedikit tebal ya hurufnya. Ini dia, berarti kita lagi belajar dan bermain dengan huruf yang di sebelah ini nih, di urutan ini. G. Oke, nah G-nya kita warnai dulu ya sayang ya. Oh, Cici mau pakai warna apa ya? Ini deh, merah tua deh, merah tua. Oke, with the dark red, ini dia huruf G-nya. Oke, red, red, red is everything I'm wearing. Red, 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 my only clothes shall be. Why do I always dress myself in red? Because, do you know? Red for, oh, firefighters. Because a firefighter is the one I love. Firefighters, do you know firefighters is pemadam kebakaran. Seragamnya warnanya merah ya? Nah, ini dia. Teacher pakai warna merah. Merahnya merah tua ya, merah gelap. Finish, let's finish. Nah, selesaikan. Ayo, ayo. Nah, okay, let's finish. Finish with color layer of G. Okay, let's we trees everyone. Yuk kita tebalkan ya. Kita buat dulu kepalanya di atas lingkaran kecil, lalu beri tongkat ke bawah dan belok ke kiri. Okay, huruf G-nya sudah jadi yang pertama. Okay, yang kedua yuk. Ini ada huruf G. G. Okay, hai huruf G. Nah, G tadi untuk gajah. Untuk apa lagi? G untuk gigi. Dan G untuk gayung. Lalu G untuk apa lagi tuh? Gunting ya. Nah, ini dia. Oke, okay, finish for the trees, for the tracing, and next, we circle, let's circle. Yuk, kita lingkari huruf G. Coba urutkan dari yang pertama ya, di sebelah kiri. Ini J, buka, ini G, oke, okay, color. Oke, okay, yang ini H, dan yang ini Q, bukan, ini bukan G ya. Coba lihat, perhatikan dia, kalau Q itu lurus kakinya. Kalau yang G itu dia agak ada berbelok ke kiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini G baru nih. Lihat nih, dia belok kakinya nih. Oke. Okay. Ya, ini M, R, T, S, G. Oke, okay, kita ketemu lagi dengan G. Oke, okay, terakhir huruf L. Oke, okay. Wah berarti selesai. How many G? Ada berapa G-nya? 1, 2, 3, there are 3. Okay, we circle 3. Okay, sekarang next. Nah, ini dia. Kita akan mewarnai. Sebentar. Kita tulis dulu deh namanya.
16. Oke, ini ada huruf G. Mana yang bukan huruf G? Oh, ternyata tidak ada. Semuanya diawali dengan huruf G semua ternyata ya. Wah, yang ini semuanya kita warnai. Masya Allah, coba perhatikan. G untuk garpu, G untuk gigi, dan G untuk gunting, dan G untuk gayung. Oke. Wah, berarti kita warnai semua ya, teacher ya. Yuk, kita warnai huruf G-nya dulu deh. Nah. Oke. With the purple, 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 purple is everything I'm wearing. Purple, 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 my only clothes shall be. Why do I always dress myself in purple? Because, okay, purple, oh, logo tuna ya, seperti logo tuna ya, logonya. Logo tuna is the one I love nih. Oke, teacher selalu pakai ini nih yang warnanya. Nah, make it faster. Oke, it make it faster. Oke, almost finish everyone. And then, yes, oke, ini huruf G-nya. Nah, sekarang kita warnai yuk. Ada garpu ya, teacher mau garpunya warna biru deh. Bentar, teacher ganti pennya dulu ya. Nah, garpunya warna biru deh, biar bagus dong. Oke, giginya warna apa nih giginya nih? Oh, giginya putih aja ya, giginya kan bagus. Oke, giginya putih. Lalu brushnya baby ya. Oke. Kita warnai sikatnya, brushnya. Nah, giginya senyum. Ah, aku dibersihkan katanya. Dia senang dibersihkan. Kalau gigi tidak dibersihkan dia nangis. Nanti ini sisa makanan. Nah, ini dia. Sisa makanannya menempel di gigi. Wah, itu berbahaya deh. Oke, yuk gunting sekarang ya. Guntingnya warna apa nih yang bagus? Nah, kita warnai nih. Apa namanya? Pegangan dari guntingnya. Oke. It's scissor for tooth. And then little pail ya, gayung. Oke, gayungnya warna apa nih? Orange maybe ya. Gayungnya warna orange. Oke. Hai Minion, kamu tertawa selalu. You look so happy Minion. Temenin anak-anak TK ya, biar semangat ya. Despicable Me ya. Oke, ini dia. Oke, ini gayungnya. Kita kasih air enggak? Gayungnya ada air di dalamnya ya. Oke. Oke, kita kasih air di dalamnya. Berarti warnanya biru. Oke. Nah.
Masya Allah, kita sudah mewarnai semua gambar yang diawali dengan huruf G. Ada garpu, ada gigi, ada gunting, dan ada gayung. Oke, sekarang, nah, yuk, Tisha mau telepon. Oke, yang pertama siapa ya? Oke, sebentar. Oke. Wah. Oke. Iya. Sebentar. Oke. Ya, telepon ke Asan dulu deh. Telepon Asan dulu ya. Call Ahsan. Wait a minute. Okay, wait. Okay, it's not lift up. So, okay. I call. Kasha, bentar tuh, tadi yang ada nggak sih di sini? Assalamualaikum, Kasya. How are you today, Kasya? Okay, alhamdulillah, I'm very great, Kasya. Hey, Kasya. Okay, where did you go? Last day, where did you go? Okay, I'm sorry, it's... Where did you go last day, Ukasha? Yesterday, where did you go yesterday? On yesterday. Okay, you came with Umi. You came with Umi. Yes. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. I'm so happy, Umi. Yeah, Umi and Ukasha and your family. Wow. It's being healthy ya, sehat-sehat semua ya. Nah, Ukasya, bantuin Umi nggak di rumah kalau lagi liburan? Kemarin long weekend. Oh jujur ya Ukasya, be honest. Oke okay, anak soleh, let's play about our alphabet. Kita bermain alfabet ya anak soleh ya. Ukasya, have you watched YouTube? What letter? Huruf apa sayang? Udah tonton YouTube-nya? Huruf apa sayang? Sayang? Ukasya. Huruf apa sayang? Huruf apa? Ada huruf apa? Okay, yeah, very good. Sekarang kita set kalender ya. Kita set kalendernya Ukasya. Okay, here we go. This is for you, Ukasha. Today is Tuesday, Ukasha.
Today is Tuesday. 16. Of February 2021. Okay, is it rainy at your house? Rainy or cloudy? Rainy ya? Okay. Okay, Ukasha, let me start our study. This is our lesson, huruf G. Nah, Ukasha, G untuk apa itu? Lihat, ada gambar apa di layar? Mention it, please. Sebutkan, sayang. Huruf, ada gambar apa? Apa itu, sayang? Garpu. Terus, ada gambar apa lagi di layar? Ukasha, lihat. Ada gambar apa di layar? Gambar apa itu? Oke, foto di awali huruf apa? Foto. Din. Very good. So, the cross sign goes to foto ya. Picture ya. Oke, next Ukasha. What do we have? Do you know G untuk apa? Ukasha tahu G untuk apa di gambar ini? Gajah. Lalu yang bukan G untuk apa itu? Yang salah? Apa ya? Ah, apa ya? Oke, good boy. Masya Allah, Ukasha hebat ya. Beri tanda silang ya di flamingo. Oke, selanjutnya next. Oke, look at the picture. Do you know what is that? What is that, Ukasha? What pictures are those? What pictures are those? Apa? Gambar apa itu? Ada apa? Apa, sayang? Halo, Ukasha. G untuk apa, nak? G untuk? Ada part of body itu tuh. Part of face maybe ya. Oke. Yang tidak G untuk apa, Ukasha? Oke, good boy. Oke, next ya, Ukasha. Oke, Ukasha lihat. Ada gambar apa? Ya, ada. Oh, so many animals do you have? Ukasha, ada gambar apa dulu? Coba dilihat. Gambar apa itu, sayang? Oke, yang benar G untuk apa? G untuk apa? Yang benar G untuk apa, sayang? G untuk apa, Ukasha? Oke, yang salah apa itu di gambar? Yang salah? Cangkir diawali huruf apa, sayang? Cangkir diawali huruf apa? Oke, good boy. Next. Oke, this is the last picture. Ukasha, do you know what picture are those? Apa ini? Gambar-gambar apa itu? Oh, hebat. Yang salah apa yang salah? Yang salah. Ember diawali huruf apa, sayang? Ember. Huruf apa? Oke. And Ukasha, this is our worksheet today. Oke. Trace, color, and circle. And then this one. Oke, coba Ukasha lihat. Di sini gambarnya ada nggak yang tidak diawali huruf G? Apa itu? Eh?
Be careful, ternyata di gambar ini semua gambarnya diawali huruf G. Ya sayang ya, berarti semuanya Ukasha warnai ya, anak soleh. Oke, good boy. Oke, Ukasha, do you want to show me ya? Do you want to show me about your animals? What do you have? Can you mention about your toys? What is that? Okay, that's what animal is that? Oh, dinosaurs, and then that's a tiger, is it right? A tiger. Okay, do you play about that? That the animal or farm animal, Ukasha? Tiger. Okay, the animal. Very good, Ukasha. Later, I call you back for Moroja and reading Ikra, okay, boy? Thank you for live streaming. Syukran, Umi. Bye, Ukasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, that's Ukasha. And I want to call... coba I call... Nah, Mariam ya, coba ya. Belum absen tapi saya. Tapi it's okay lah, coba cek telepon ya. Okay, it's calling. It's just calling ya, not ringing ya. Okay, what happened? Okay, coba cek telepon. Oke, saya telepon dulu ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Okay, here we go. Assalamualaikum, Mariam. Okay, wait for the good connection. Okay. Drink first, come on. That's a cute bottle, Mariam. Ada bowling ya, punya Mas Alif ya. Punya Mas Alif apa punya Mariam bowling ya? Ada bolanya nggak Mas? Bowlingnya nggak ada. Ini aja ya, poinnya aja ya. Oke, Mariam, I'm sorry. Tadi Mariam, Cici tadi telepon, tapi belum terhubung ya. Jadi ditelepon sama Mariam deh. Oke, cantik. Hari ini tadi belum absen ya? Belum foto ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Makanya tadi saya itu dulu, chat dulu. Alhamdulillah udah ready ya. Iya, nggak apa-apa ya, Mariam ya. Khawatirnya belum ready, Mariam ya. Iya. Oke, good girl. Mana senyumnya Mariam? Where is your smile? Mana senyumnya yang cantik? Okay. Now, Mariam, are you ready, girl? Are you ready? Yes. Okay, I'm sorry, putus-putus ya. It's a poor connection. It's because we have the poor connection, okay. That's my sound clearly? Is that my sound clearly, Mariam? Suara teacher jelas nggak? Sudah jelas belum? Oke, sudah terdengar baik, jelas? Oke, Mariam. Oke, are you ready for our lesson today? Yeah. Oke, we play about alphabet. Itu kenapa matanya, sayang? What happened with your eyes? What happened? Is that little sleep? Kenapa? Kenapa kecolok? Is that hurt? Sakit nggak?
Ya ampun, mainnya yang baik sama Mas Alif ya. Oke, okay, it's okay, it's okay. That's sibling way. Saudara begitu ya. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Tapi baikan lagi ya, sayang ya. Oke, okay, Mariam. Sekarang kita set kalender dulu cantik. Nah, sebentar ya, teacher puter nih buat Mariam. Oke, okay, Mariam, set our calendar. Today is Tuesday, 16th of February, 2000, yes, and then the weather is, okay, how's the weather? Rainy, okay, is it rainy, cloudy, or sunny at your house, Mariam? Oh, rainy, wow, very good, Mariam. Okay, let me start, Mariam. Ini dia. Siapa tahu kita belajar huruf G. Huruf apa ini, sayang? Huruf apa, nak? G. 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 Coba, Mariam, lihat. Ada gambar apa di layar? Ada gambar apa itu cantik? Ya, dan ada apa lagi? Foto ya, foto. Coba Maria perhatikan yang apa hurufnya sama depannya, garpu atau foto? Dia untuk apa? Coba perhatikan sama Mariam, perhatikan, dilihat yang hebat. Apa itu cantik? Yang depannya G coba, sama gak hurufnya? Lucu deh. Coba perhatian sama Mariam. G untuk apa ini? Garpu ya sayang ya. G untuk garpu sayang. Berarti foto salah ya. G tidak, G bukan untuk foto. Beri tanda silangnya berarti di gambar mana Mariam? Di gambar tanda silangnya di gambar foto ya. Titot. Oke, ini dia tanda cross-nya, cross sign-nya ya. Lagi ya. Siapa tahu ada binatang apa? Do you know what animal are this? Ada hewan apa aja ini? Mariam tahu nggak ih? Dan gajah, elephant. Oke, gajah is elephant. Coba, mana yang diawali huruf G, Mariam? Huruf G mana? Mana hurufnya sama? Ini teacher tunjuk ke gambar apa? Teacher tunjuk ke gambar. Gajah hebat, berarti salah ya untuk flamingo ya. Flamingo diawali huruf F. Tanda silangnya berarti di gambar apa sayang tanda silangnya? Di gambar apa? Di gambar gajah apa flamingo? Masya Allah, good girl. That's cross sign for flamingo. Lagi ya. Siapa tahu teacher punya gambar apa? Nih, this is part our face. You can see with this one. Wow, what is that? Apa itu? Aduh, matanya cantik banget. Apa? Mata ya. Ada gambar apa ini? Mata. Dan ini apa ini? Ini apa ini? Ih, gigi. Aduh, gak gigi Mariam bagus. Coba lihat G untuk apa di sini. Coba perhatikan sama Mariam. Mana yang depannya sama? Mata atau gigi? Masya Allah, very good Mariam. Beri tanda silang berarti di gambar apa Mariam? Di gambar apa beri tanda silangnya? Coba kita lihat. Yeay, Mariam hebat. Lagi ya. Oke, ini G untuk gigi. Lanjut. G untuk apa ini cantik? Wow, ada sesuatu yang tajam nih. Hati-hati nih kalau mau digunakan. Apa itu? G untuk...
Gunting. Apa nak? Hebat. Dan ini apa ini? Waduh. Ih, cangkir hebat. Di gambar ini G untuk apa sayang? G untuk gunting. Gunting apa cangkir? Oke, G untuk gunting. Berarti kita beri tanda silang di gambar. Tanda silangnya di gambar. Kopi. Bener. Kopinya dibuat di mana itu? Dibuatnya di tempat apa namanya? Cangkir ya? Iya. Ini dia. Oke, Maria suka kopi nggak? Enggak ya? Sukanya air putih ya? Sama susu apa? Coklat ya? Iya ya? Coklat milknya lagi ya? Nih, G untuk apa ya? Wow, lihat nih. Mariam, coba perhatikan. Mariam tahu gambar apa ini? Halo? Gambar apa ini, sayang? Gayung. Gayung. Yang ini? Ember. Apa? Ember. Ember. Ember ya? Perlengkapan di kamar mandi ya? Wow, berarti G untuk apa ini sayang? Gayung atau ember, Mariam? Oke, tanda silangnya di gambar apa jadinya? Di gambar apa? Oke, Masya Allah. Hebat, Mariam. Oke, this is our worksheet ya, Mariam. There are two worksheet. This one. And then this one, Mariam. Wah, coba perhatikan sama Mariam. Di sini gambarnya... Ada nggak yang tidak diawali huruf G? Tidak ada ya, semuanya diawali huruf G ya. Ada garpu, gigi, yang berarti semuanya diwarnai ya nak ya. Oke sayang? Oke cantik, kemarin sudah selesai belum worksheetnya? Kemarin sudah selesai belum worksheetnya? Not yet. Kenapa cantik? Teacher tunggu ya, pelan-pelan aja. Kenapa? Kenapa ya? Oh, iya ya, lagi masanya nih ayah nih ya, online school ya. Mainnya, sebentar. Nih abis main kerjain lagi, abis main kerjain lagi, gitu ya. Lama-lama selesai deh. Iya, iya nggak apa-apa ya. It's okay, Mariam. Okay ya, Mariam. I call you back for more Rojihan Rudi Iqra. Bye Mariam, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bye bye Mariam. Dadah. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, sebentar. Coba sekarang Tiki telepon kembali ya, Asan ya. Oke, Asan. Mana nih Asan? Ada Minion nih lagi nungguin Asan nih, mau main sama Asan. Oke. Sekali lagi ya, coba Tiki telepon kembali ya, mudah-mudahan terangkat. Oke. Oke, hati-hati berjalan. Oke, pelan-pelan aja, Nak.
Pelan-pelan. Oke, perhatikan tangganya. Minum dulu ya. Oke, habis makan soalnya. Nah, pelan-pelan. Oke. Sudah minumnya? Alhamdulillah. Oke, Asan. How are you today, Asan? How are you today? Oke, what are you doing, Asan? Tadi Asan sedang apa sama Aki? Lagi itu lihat pohon anggur. Lagi apa? Cuci. Lagi apa? Oh, kolam ikan. Ya ampun. Ikannya ada banyak nggak ikannya? Ikannya warna apa? Oh, Cicin belum pernah lihat sih ya. Kolam ikan yang suka sama Kakak Hanif main sama Asan. Yang berenang kolam ikannya. Wah, ikannya dikasih makan nggak? Oh, baru kolamnya doang, ikannya belum ada. Oke deh, nanti kalau ada ikannya harus dirawat ya. Nanti dia lapar kayak Asan. Mau makan, gitu kata ikannya. Oke sayang, sekarang kita bermain alfabet ya. Teacher punya huruf buat Asan, tapi sebelumnya kita set kalender dulu sayang. Ini dia buat Asan. Yuk, today is apa? Today is Tuesday, 16 of February. 2021. Oke, very good, Asan. Sekarang cuacanya apa? How's the weather is today, Asan? How's the weather? Di rumah Asan apa? Wow, it's cloudy day ya. Oke, the weather is cloudy day. What? Oke, very good. Nih ada huruf ya. Siapa tahu ini huruf apa? G. Huruf apa? G. Apa? Oke. Asan. Ada gambar garpu. Ini. Pu. Ini ada gambar apa ini? Foto. Teacher beri tanda silang ya. Yang ada tanda silangnya berarti bukan diawali huruf G. Mana tuh tanda silangnya ada di gambar apa tuh Asan? Apa ini? Gambar apa ini? Foto berarti ini salah. Tetot, salah. Yang benar G untuk garpu. Kenapa? Garpu ya? Oh, dihilangin ya? Oke deh, iya dihilangin. Lagi ya, G, U, apanya yang dihilangin? Oh, dihilangin ya sayang ya, nggak boleh ya. Oke, di fotonya dihilangin ya. Oke deh. Oh iya, karena salah, hebat Asan. Yang benar garpu ya. Sekarang Asan, teacher ada gambar lagi. Ini, ada hewan apa itu Asan? Apa ya ini ya? Flamingo, burung flamingo. Apa ini? Flamingo. Go. Kalau yang ini Asan, siapa ini nih? Apa ya? Gajah, apa? G untuk flamingo apa gajah? Asan tahu enggak?
G untuk, wah bukan Asan, yang benar G untuk gajah. G untuk apa? Nah, lihat nih tanda silangnya. Tanda silangnya berada di gambar. Iya, kenapa? Oh, mau dihilangin? Yaudah deh, nanti besok teacher gambar yang salah teacher hilangin ya. Nanti dia terbang ya. Oke, nanti teacher hilangin gambar flamingonya. Oke, yang hebat ya, G untuk gajah lagi nih. Siapa tahu, ha? Ini gambar apa, Asan? Apa ini? Mata. Apa? Kalau yang ini apa nih? Gigi. Hi. Ada gigi ya? Oke, berarti G untuk mata atau gigi. Lihat nih, ada tanda silangnya. Tanda silangnya di gambar apa tuh? Asan lihat. Tanda silangnya. Gambar mata. Mata berarti salah, tetot. Yang benar G untuk G untuk apa ini gambar ini? Gigi. Mana giginya Asan? Mana giginya Asan? Tichen mau lihat. Ih, mana giginya? Wah, giginya bersih. Tadi sikat gigi ya? Iya. Wah, sikat giginya sendiri apa sama mama? Sikat giginya. Udah bisa sikat gigi sendiri belum? Dede Una. Dia apa dikasih apa? Matanya. Oh, gitu. Dikasih apa alis? Ini alis. Oh iya, pakai alis ya. Lagi ya. Oke, G untuk apa nih Asan tahu? Ada gambar. Iya. G untuk apa ini? Hebat, yang ini? Yang ini G untuk? Ih, hebat. Tanda silangnya ada di gambar apa, Asan? Coba lihat. Gunting apa cangkir tanda silangnya? Cangkir, berarti cangkir salah. Tetot. Cangkir salah. Yang benar G untuk? Gunting. Hebat. Lagi ya, terakhir ya. Asan, ini gambar apa ini yang ada di kamar mandi? Asan tahu nggak apa ini? Apa yo? Cinduk. Ih, hebat Asan. Gayung. Apa? Gayung. Kalau yang ini? M. Tanda silangnya ada di gambar gayung apa ember? Kenapa? Iya, berarti ember bukan ya? Yang benar gayung-gayungnya dimasukin ke ember ya? Soalnya embernya menampung air lebih banyak ya? Asal warna apa embernya? Hijau. Ya. Kalau ciduknya warna apa ciduknya? Asan, hello. Where are you, Asan? Ah, Asan. Asan? Ba. Oke, Asan. Thank you for today, Asan. Nanti Cici telepon lagi ya. Ikro ya. Oke. Asan mau makan lagi. Lanjut. Lanjut makan lagi ya. Bye-bye, Asan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Asan. Dadah. Oke. Okay. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah everyone. We finish our lesson today. It's about alphabet. Okay, this is our worksheet. There are two worksheets. Masya Allah. Wow. Thank you for watching everyone. I hope you can learn nicely. And see you soon. See you on Wednesday. Bye. Oh, say bye-bye to Minion. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.